Si Detya Kampana itu tidak ada yang berguna. Ayo kita maju. Kau mau mengantarkan nyawa? Kau lihat kesaktian mereka. Apalagi di sini masih ada Skala Gondang, Mahesa, Ayu Wulandari dan Sebelotong. Kalau mereka bergabung, kita bisa celaka. Lebih baik kita pergi dari sini. Iya. Ayo. Waring, sebenarnya kita ini mau kemana? Kakang pikir kita mau kemana? Mana aku tahu, karena itu aku bertanya. Kakang pikir aku wanita mau memberikan begitu saja pusaka pada Trunojoyo? Kamu kan sudah menyanggupinya, Waring. Kakang. Bagaimana kalau ketahuan? Rencanamu semua akan berantakan. Tidak akan, percayalah. Ayo, Bulan. Waring. Hatiku selalu gelisah sedang karuan. Berkumpul dengan Kanjeng Romo di Kadipaten, aku tidak kerasa. Setelah pergi, aku merasa kesepian. Tidak ada teman bicara dan menumpahkan isi hati. Mencari Kakang Mahesa rasanya tidak mungkin. Aku tidak ingin melukai perasaan Raden Ayu Wulandari. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Lebih baik aku ke Bukit Raja Wali, berkumpul dengan guru dan paman pengalasan. Aku akan memperdalam ilmu silatku agar bisa mengangkat nama perguruan Raja Wali Sakti. Cepat! Ayo cepat! La ilaha illallah, la ilaha
La ilaha illallah. Aneh, sudah 3 kali aku melihat orang yang menggotong mayat dan rombongan orang yang mau mengungsi. Kenapa ya? Apa yang terjadi? Aku harus mencari warta pada penduduk. Desa Batu Ampar ini sedang mengalami musibah yang sangat mengerikan di sana. Musibah? Musibah apa? Dalam 1 minggu ini, desa kami mengalami rajapati. Rajapati? Apakah desa ini dilanda penyakit menular? Oh, bukan di sana. Ini benar-benar rajapati. Artinya desa ini benar-benar ada pembunuhan? Iya. Dalam 1 minggu belakangan ini, sudah ada 9 pembunuhan. Dan anehnya, para korban itu adalah wanita. Dan anehnya lagi, wanita yang masih perawan. Apa? Ya, begitulah kenyataannya di sana. Di sini kami semua tidak berdaya. Dan kami tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan itu, apalagi menangkapnya. Oleh karena itu, orang tua yang memiliki anak perawan di kampung ini pergi mengungsi agar anak mereka tidak ikut jadi korban di sana. Pelayan? Ya. Silakan duduk, Tuan. Ya. Mau pesan apa, Tuan? Kami berdua mau pesan yang paling enak. Baik, Tuan. Bangunlah Warsina, bangun, bangunlah Warsina. Warsina, Warsina. Siapa? Aku, Kakang Aryam. Keluarlah. Kakang? Aku di sini, Warsina. Kakang? Warsina. Kakang Arya? Kemarilah, Warsina. Kakang? Warsina. Kakang Arya? Aku di sini, Warsina. Kakang? Aku di sini. Kita lihat dulu siapa dia. Kakang, di mana kau, Kakang? Itu kan anak Pak Lurah. Iya, mau kemana dia? Kita ikuti dia. Di mana kau, Kakang? Aku di sini, Warsina. Kemarilah, Warsina. Kemarilah, Warsina. Kemari. Hei! Hei, penjahat cabut! Ketahuan bilangmu! Siapa kalian? Kami adalah 3 pendekar dari Gunung Lawu. Sengaja datang untuk menghabisi penjahat cabul seperti kau. Walaupun kau lari ke lak-lakan naga sekalipun, kami tidak akan melepaskanmu. Sekalipun kau punya nyawa rangkap, tidak mungkin kau lolos dari kematianmu. Kalian menyombongkan diri sebagai pendekar, tapi di mataku tidak lebih dari anjing kampung. Kurang ajar. Ya.
Jadilah, bawa Wasinah ke tempatku. Gusti, ada apa? Gadis itu hilang, Gusti. Kenapa bisa hilang? Siapa yang menculik calon pengantinku? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mbah Pon, silakan. Kenapa dengan anakmu? Saya tidak tahu, Mbah. Tiba-tiba saja si Warsina seperti orang yang kehilangan ingatan. Ayo, silakan, Mbah. Mari. Ini siapa? Oh, ini Den Dewi Sekar Arum, putri Kinasi Kanjeng Adipati Rembang. Oh, maaf, Den Dewi. Maklum, Mbah ini orang desa. Kalau tidak ngerti tata krama. Tidak apa-apa, Mbah. Den Dewi ini yang menolong Warsina, yang pingsan di bawah pohon waru condong dan dibawa kemari. Warsina di mana, Pak Lurah? Ada di kamarnya, Mbah. Monggo, monggo, Mbah, silakan. Mari, silakan. Kakang. Kakang Arya. Eleng, Dok. Kakang Arya. Dok. Eleng. Kakang Arya. Sudah berapa lama dia begini? Sudah lama, Mbah. Sejak dia dibawa oleh Den Dewi Sekar Arum. Bagaimana, Mbah? Apa dia masih bisa ditolong? Anakmu ini kena gangguan siluman atau setan marakayangan. Tapi dia masih bisa ditolong, kan, Mbah? Kakak. Mbah, tolonglah anak saya, Mbah. Sabar, Nyai, tenang. Mbah, tolong. Aku berusaha menolongnya semampuku. Siapa kau? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Siapa namamu? Dari mana kau berasal? Kenapa kau mengganggu anak cucu kami? Kau tidak perlu tahu siapa aku dan dari mana asalku. Sudah lama aku ingin meraga sukma untuk menyempurnakan wujudku. Kebetulan gadis ini sedang kasmaran dengan Ragatpati. Ragatpati? Ya. Aku ingin ikut menikmati kemesraan dengan Ragatpati bersama gadis ini. Siapa Ragatpati? Dia adalah siluman kalong yang gagah dan sakti. Dengar, siapapun kau, dari mana saja kau berasal, aku minta kau pergi meninggalkan cucuku. Kalau kau ingin dengan Ragatpati, itu urusanmu. Tapi jangan kau ganggu cucuku. Kau mau mengusir aku, kakek tua? Apa kau mampu? Lihat saja nanti. Ya. Kau cari mampus, kakek tua. Jangan sesumbar dulu, makhluk jelek. Sebentar lagi kau akan kukirim ke neraka. Yeah!
Alapir. Kau benar-benar kejam, Bloto. Manusia sudah terluka parah, masih ingin kau habisi. Apakah masih pantas orang sepertimu disebut pendekar sejati? Aku tidak peduli dengan sebutan nama itu. Yang penting, siluman jahat seperti kamu harus mati. Kau benar-benar bersemangat. Sayang, aku tidak punya waktu melayani orang sepertimu. Selamat tinggal. Aras, siluman kalong itu kabur lagi. Sudahlah, mungkin belum saatnya siluman kalong itu mati. Diajeng, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Den Dewi, sebenarnya Den Dewi itu dari mana dan mau kemana sih? Aku baru pulang dari padepokan guru. Aku dikasih perintah untuk mencari tahu siapa yang telah mencuri tombak Kiai Kurani. Rupanya berita hilangnya tombak pusaka itu sudah tersebar luas. Aku juga mendapatkan tugas untuk mencari tombak pusaka itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus mendapatkannya dan mengembalikan tombak itu ke Istana Mataram. Dewi, kita kan mempunyai satu tujuan, yaitu sama-sama mencari dan merebut kembali pusaka tombak itu. Maka bagaimana kalau kita berangkat bersama-sama? Kalau dia yang tidak keberatan, kita pergi bersama. Bagaimanapun juga pergi bertiga lebih baik daripada berjalan sendiri. Bagaimana dia, Ajeng? Maisa, sini. Ada apa? Anak gadis itu kalau ditanya diam saja, berarti setuju alias mau. Dari mana kamu tahu? Dan Mas Blotong itu kan sudah pengalaman. Kalian bertiga tidak bisa mengalahkan Mahesa dan punakawannya. Sungguh memalukan. Ampun Gusti Ratu, sebenarnya kami hampir berhasil membunuh mereka. Tapi apa? Tiba-tiba Citrasena dan suaminya datang membantu mereka. Citrasena? Siapa dia? Citrasena adalah putri Kinasih Gundala Seta dari Pulau Nusa Laut. Suaminya adalah murid tunggal Raditya dari Kedung Naga. Karena itulah kami jadi kewalahan dan Kakang Wuling terlukanya. Dia terkena bisa ular Gundala Seta. Apa Citrasena yang melukainya? Betul ini. Kami mencemaskan keselamatan Kakang Wuling. Karena itu, dengan menahan malu, kami terpaksa mundur. Suatu saat aku akan mencari Citrasena dan suaminya. Aku ingin menjajal sampai di mana kesaktian mereka. Mana aku?
Kau berada di tempatku, Ragatpati. Tadi aku sedang bertempur. Aku tahu. Kalau aku tidak segera datang, mungkin bukan hanya tangan dan sayapmu yang luka, tapi kepalamu juga telah oleh si Blotong. Jangan bergerak dulu. Kau harus istirahat beberapa waktu agar tulangmu cepat sembuh. Mengerti? Sebaiknya kita berpisah di sini saja. Aku dan putriku akan menyusuri daerah selatan. 2 minggu dari sekarang, kita akan bertemu di desa Manggetan. Bagaimana? Baik, tapi kau jangan ingkar janji. Siapapun yang menemukan tombak pusaka itu akan menjadi milik kita bersama. Sukesi, seumur hidup aku belum pernah menjilat ludahku sendiri. Kau boleh pegang kata-kataku ini. Sampai bertemu lagi. Jalan. Perempuan tua itu sombong sekali. Kenapa ia bersikap lunak padanya? Jembarwati, setelah tombak pusaka itu kita dapatkan, aku akan habisi mereka satu persatu. Suatu saat aku ingin tahu, sampai di mana kesaktian perempuan tua itu? Dewi Sukese bergelar Iblis Pesolek. Kau harus hati-hati menghadapinya. Bapak kemari. Menemui pemimpinmu. Aku Sri Kandi Bercadar dan pendekar dari Andalas datang menyampaikan kabar gembira. Selamat datang Sri Kandi Bercadar. Kabar apa yang hendak kamu sampaikan padaku? Hamba persembahkan perangkat pusaka keraton. Subhanallah. Memang seperti inilah pusaka keraton yang pernah aku lihat. Sekarang di tanganku. Andika pernah melihat pusaka keraton sebelumnya? Sering. Setiap bulan maulud, di mana semua pusaka keraton dimandikan. Baik. Aku percaya bahwa Nyai bersungguh-sungguh untuk menjadi mitraku. Aku terima keinginan Nyai. Terimalah, agar Nyai bisa diterima oleh para bupati, Tumenggung dan Adipati yang mendukung perjuanganku. Tinggallah di pesanggerahan, Nyai. Nanti aku hubungi kalau ada apa-apa. Terima kasih, Gusti. Hamba mohon diri. Sakit, Kak. Aduh. Cepat pakai diinjek, Kak. Lebih kita mulai, Kak. Malam-malam begini, Nam. Iya, Kak. Aku tidak tahan lagi, Kak. Iya. Kamu tunggu di sini, ya. Ada-ada saja. Mau melahirkan kau malam-malam begini. Jangan menggerutu. Kata orang-orang tua, bayi yang lahir tengah malam itu bakal panjang umur. Mudah-mudahan saja anakmu laki-laki dan membawa rezeki. Iya, ya, mudah-mudahan saja. Ayo cepat. Wah, kebetulan itu Nijem. Iya. Nijem. Tunggu nih. Nijem dari mana? Dari Kampung Wetan, habis menolong orang melahirkan. Kebetulan malam ini juga istri saya mau melahirkan. Iya. Malam ini. Iya. Kalau begitu, ayo kita ke sana. Ayo. Nijem, ini air panasnya.
Kalian tunggu di sini ya. Laki-laki tidak boleh melihat perempuan melahirkan. Sudah, kamu sabar saja. Nanti kalau sudah selesai, kamu pasti bisa melihat anakmu dan istrimu. Tenang, Duk. Sebentar lagi anakmu akan lahir. Tarik nafas. Ya, tahan. Tekan nafas itu ke perutmu. Sabar, sebentar lagi anakmu pasti lahir. Iya, tapi lama sekali. Sabar, kita tunggu saja. Ayo, sedikit lagi. Ayo, terus. Nah, aku bilang juga apa? Itu suara tangis anakmu. Iya. Tunggu. Jangan masuk dulu. Lebih baik kita menunggu dukun itu keluar setelah membersihkan anakmu dan membersihkan darahnya. Ya. Baru kita masuk. Lama lagi. Sudah, tidak apa-apa. Ayo kita masuk, ayo. Kamu kenapa, Sanam? Sanam, kamu kenapa? No. Apa yang terjadi pada Sanam, no? Sanam! Sanam! Ayo kita cari dukun itu. Utang pati ya, harus dibayar pati. Sabar para sederet. Percuma kita membalas dendam pada Nini Ijem. Tapi Pak Lurah, kita semua tahu kalau Nini Ijem sudah puluhan tahun menjadi dukun beranak di desa kita. Rasanya tidak mungkin dia yang melakukan perbuatan kejam ini. Jadi kita tidak boleh sembarangan menuduh. Kalau bukan perbuatan dukun itu, lalu perbuatan siapa Pak Lurah? Iya, perbuatan siapa? Tadi saya yang menjemputnya dengan Wakidi. Di rumahnya? Bukan. Tadi kami bertemu di jalan. Di jalan? Kenapa bertemu di jalan? Dia bilang habis menolong orang yang melahirkan di Kampung Wetan. Seingatku, tidak ada ibu-ibu muda atau tua yang sedang hamil besar di Kampung Wetan, apalagi melahirkan. Aku jadi curiga. Jangan-jangan ada makhluk kejadian yang menyamar menjadi Nini Ijem. Kita tidak boleh gerasa gerusu menuduh dan menghukum orang sembarangan. Kalau kita salah menuduh, itu dosa. Melihat bekas darahnya, aku yakin siluman itu belum pergi jauh. Sebaiknya sekarang kita kejar dia. Iya. Bayi ini akan kukorbankan untuk menambah kesaktianku. Bayi itu akan kurebut dari tanganmu. Lebih baik kau serahkan bayi itu kepadaku.
untuk kukembalikan pada orang tuanya. Hah, semudah itukah kau minta? Huh? Jangan paksa aku mengambilnya dari tanganmu. Menghadapi siluman seperti kau tidak perlu aturan. Adik, kau selamatkan bayinya. Baik, kakak. Biar aku yang menghadapi siluman itu. Ini sudah terkena pengaruh racun ular. Racun ular? Iya. Pak, racun ular. Kalau begitu, pengaruh racun itu harus segera dikeluarkan. Iya, aku tahu. Tapi umur anak ini belum ada satu hari. Kalau kita salah bertindak, dia bisa celaka. Kisanak, kami mohon Kisanak berdua dapat menolong jabang bayi ini. Apapun caranya. Baiklah, Pak Lurah. Kami akan berusaha sekuat tenaga. Mudah-mudahan anak ini bisa ditolong. Iya. Amin. 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 Thank you.
Insya Allah, besok pagi anak ini sudah sembuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkecil. Kita harus bisa merebut tombak itu dari Jiwaring Ireng. Bagaimana caranya, Nek? Iya, bagaimana caranya merebut tombak itu? Yang jelas, kita tidak bisa menghadapi Nyi Wareng Ireng dengan kekerasan. Apalagi di sana ada Putri Rembulan dan Ki Ajar Telu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ragatpati dan kau Durwiksa, tugas kalian harus membuat kekacauan di mana-mana. Dengan begitu, perhatian orang akan tertarik pada kekacauan yang kalian buat. Sementara itu, aku akan mencari akal untuk menghadapi Nyi Wareng Ireng secara halus. Grandong, ya. Kau cari Dewa Petir, Setan Utara Tiga, dan yang lainnya. Untuk menghadapi orang-orang seperti Pengemis Tangan Seribu, Si Raditya, dan yang lainnya. Kau mengerti maksudku? Mengerti. Bagus. Sekarang pergilah kalian. Guru menyuruh memeriksa sekeliling. Tapi tidak ada apa-apa. Hai, tunggu! Siapa kalian? Galak sekali kau anak manis. Aku Dewi Sukesi. Aku Lowo Ijo. Dan dia walet hitam dari Goa Karangbolong. Mau apa kalian menghadangku? Kami sedang mencari Nyi Wareng Ireng gurumu. Untuk apa kalian mencari guruku? Kami akan meminta tombak pusaka Kiai Kurani yang dicuri gurumu dari Istana Mataram. Karena itu kami akan menangkapmu untuk dijadikan sandra. Agar gurumu mau menyerahkan tombak pusaka itu pada kami. Kalian mau menangkapku? Rasakan ini. Menyerahlah Dikmas untuk aku ikat sebagai hukuman karena Dikmas berani membalelo kepada Sultan. Aku berani membalelo karena tidak tahan melihat laku raja yang murang toto menindas rakyat kecil dengan pajak yang tinggi.
membiarkan kompeni mengacak-ngacak Mataram yang terhormat. Apapun alasannya, tidak bisa diterima. Dikmas tetap aku tangkap. Serbu! Kaget Waring Ireng. Ya. Apa maksudmu menghadang perjalanan kami? Aku mau menawarkan sebuah kerjasama. Kerjasama apa? Aku tahu. Kau mengincar tempat yang diduduki Trunojoyo sebagai pemimpin laskar pemberontak. Kalau ya, kau mau apa? Kita tundukkan Trunojoyo dengan ilmu kita. Kita jadikan Trunojoyo sebagai boneka kita. Dia yang di depan, kita yang mengendalikan dia dari jauh dengan ajian wisik sakti Halimunan. Aku tahu ajian itu dan menguasainya. Kalau benar, kau pun bisa menggunakannya. Ya. Baik, tapi dengan satu syarat. Kalian semua harus tunduk padaku. Akulah yang harus menjadi ratu jika Trunojoyo dengan laskarnya mendapat kemenangan. Tidak bisa. Pemimpin haruslah yang paling sakti di antara kita. Sedangkan aku belum tahu kesaktianmu sampai di mana. Jaga mulutmu, Mak Lampir. Kalian tidak pernah berhasil menundukkan aku. Sebaliknya, kalian semua pernah menjadi pecundangku. Itu menunjukkan ilmuku lebih tinggi daripada kalian. Itu dulu. Jangan samakan dengan sekarang. Kau harus membuktikan bahwa kau dengan gurumu lebih sakti daripada kami. Baik, kalau itu yang kalian inginkan. Ayo kakak, jangan tinggal diam saja. Yeah.
Sekarang kau harus mengikuti perintahku, Mak Lampir. Akulah pemimpinmu. Di mana Pangeran Trunojoyo sekarang? Di Kadipaten Blitar. Pangeran, hamba jauh-jauh dari Jombang. Hanya ingin mengingatkan Pangeran bahwa Pangeran sekarang dalam cengkraman Cakra Angkara Durjana. Apa itu, Kiai? Kekuatan setan yang akan mencelakakan Kanjeng. Hamba belum bisa menjelaskan secara rinci, karena yang datang pada hamba baru Sasmita. Innalillah. Ada apa, Kiai? Tidak ada apa-apa. Kanjeng, hamba tidak bisa bicara banyak. Maaf. Dan ada yang hendak hamba bisikan pada Kanjeng. Silakan, Kiai. Saya mohon Kanjeng lebih waspada. Sekarang, Kiai? Ya, sekarang. Dan jangan lupa pusaka yang paduka miliki, supaya dibawa. Ikuti semua perintah Kiai Makdum. Jangan dibantah. Apa yang telah terjadi, Pangeran? Jangan banyak tanya. Lakukan saja. Baik, Pangeran. Baik, Pangeran. Serahkan tombak pusaka Kiai Kurani itu. Ha!
kita pisahkan kepala Mak Lampir dengan tubuhnya. 7 sungai dan 3 gunung sebagai pemisah. Jika kepala dan tubuhnya ini saling mendekat, pemisahnya kurang dari 7 sungai dan 3 gunung, maka ia akan bisa hidup lagi, meskipun bukan dalam wujud yang sempurna. Betul. Dia akan tetap membahayakan kehidupan manusia, sebab dia masih bisa menitis pada makhluk yang dikehendakinya. Iya. Mari, kita kubur kepala dan tubuh Mak Lampir di tempat yang tidak bersentuhan dengan tanah.